Nanti mah ulah saya udah belakang belakang. Tapi saya pengen lihat, pengen tahu. Alhamdulillah tertangkaplah. Jadi ada satu orang datang. Ketika itu diantar oleh dua orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat, yang enggak telanjang enggak melihat, yang telanjang aja yang bisa melihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah enggak peduli mampunya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh Bagong. Alhamdulillah walasin Bagong dapat. Ini Bagong tadinya enggak besar, apa enggak kecil gini tuh besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga anak yang hilang pasti datang. Karena apalagi pada zaman sekarang ini zaman corona, kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau ibu mau nyaksiin, ya dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya. Nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu satu minggu sampai keluarganya datang. Karena kita sudah meringatin dari pagi, kita sudah peringatin dari pagi. Eh, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu, ya, yang musyrik, yang jalannya salah di jalannya, mengambil gerikan seperti hal-hal seperti ini, datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar. Mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda-anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah. Kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian bapak ibu untuk saat ini. Mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita, Bu, ya. Jangan sampai nanti ada hal seperti ini jadi tambah lagi. Dan kalau menyaksikan silakan sebelah sana. Jadi jangan kumpul ngeblok sini semua, Bu. Ini mau dibawa soalnya babinya mau dimatiin. Ya, kita mau matiin dan kita kubur sampai kita tunggu. Kalau hasilnya satu minggu sudah keluarga datang, nanti diumumin. Ya, diumumin. Keluarganya datang. Udah puas dah, yang namanya hilang-hilang itu udah puas dah, ya. Kalau dirinya udah puas. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.